kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak. Kerasa nih, kelas virologinya sudah mau selesai. Pesan saya sih buat teman-teman semuanya, hanya beberapa saja. Yang pertama, biasakan diri dengan bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris itu penting sekali. Yang kedua, tetap sehat dan tetap semangat. Dan yang terakhir, mari kita sama-sama mendoakan supaya keadaan ini menjadi lebih baik dan kita bisa ketemu lagi nanti bulan Juni. Jadilah teman-teman semuanya menjadi orang-orang yang pintar, cerdas, mandiri, dan berprestasi. Terus pesan buat kalian, semoga nanti kalian menjadi ada yang berkomitmen tinggi, berdedikasi, jujur, dan amanah. Kami para instruktur dapat menjelaskan para mahasiswa dan nilai evalnya tinggi, itu yang paling berkesan bagi kita. Kejadian lucu ketika kita main Kahoot, karena setiap kita bermain Kahoot itu pasti seru banget. Misalnya itu kita bisa bertemu sama kalian, terus kalian itu semangat banget ngikutin praktikum virus. Teman-teman adalah orang yang hebat, orang yang sangat luar biasa, orang yang semangat, orang yang selalu on time, orang yang selalu positif, orang yang selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah mengikuti praktikum virus dari awal sampai akhir, dan saya juga mohon maaf apabila ketika menjadi instruktur ada kurangnya. Akhir, saya selaku PJ memohon maaf ya apabila selama membersamai teman-teman semua ada khilaf dan salah. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sampaikan salam kami untuk keluarga di rumah, semoga selalu sehat. Semoga kita lekas berjumpa kembali. Seperti ini tingkatkan keimanan, manfaatkan waktu untuk lebih berbakti kepada orang tua, dan kita optimis kita bisa bertemu lagi di blok mendatang. Akhir kata, kami dari para instruktur, selebihnya saya pribadi mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan perkuliahan secara nyata ataupun secara e-learning kemarin saya masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf dan terima kasih pada mahasiswa-mahasiswi Unisa semuanya dalam blog virus ini yang antusias dan selalu penuh canda tawa. Semoga di pertengahan wabah pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir dan kita dapat berjumpa lagi di dalam kuliah selanjutnya. Terima kasih.
Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. See you and see you.